kan mau mohon sedekah saja. Tapi seluruh bidang tanah. Targetnya kita Pak Sukiti tahun ini di sini 500. Ya. Target tahun ini 500. 500 bidang. Syukur-syukur yang 500 bidang ini terbit sertifikat semua. Ya. Pilihkan saja yang bisa terbit sertifikat, nanti koordinasi dengan Pak Sukiti ini Pak Lurah ya. Tapi enggak mencelok. Karena kita mau sistematis, namanya PT, apa? PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, sistematis dan lengkap. Maknanya mau menuju seluruh bidang tanah yang ada di desa ini akan kita lakukan data. Yang belum bersertifikat akan kita terbitkan sertifikat. Nah, kemudian syaratnya apa? Yang pertama WNI. Nah, kalau ada WNA orang asing di sini enggak boleh ya. Tolong diingatkan WNI. Kemudian sudah dewasa orangnya 18 tahun atau sudah menikah. Syarat wajib itu harus punya KTP, NIK. Nah, barangkali Anda yang belum punya NIK elektronik, tolong Pak Kades segera dibantu fasilitasi. Kami sudah bersurat ke Dinas Dukcapil, kita sampaikan bahwa yang belum punya KTP elektronik atau sudah punya KTP tapi belum elektronik, belum melakukan perekaman. Dari pihak sana siap dipanggil ke sini Pak Kades. Kami secara langsung sudah nyampaikan. Jadi monggo memang kalau memang ada nanti minta dijadwalkan sana biar nanti mobilnya datang ke sini. Warga kumpul, diumumkan pada hari ini tanggal sekian Dinas Dukcapil mau datang untuk melakukan perekaman. Tolong koordinasikan saja dengan Dinas Dukcapil, mereka siap. Kemudian Bapak Ibu menyerahkan asli bukti penguasaan kepemilikan tanah. Yang punya segel, letter C, titir, petok D, aslinya serahkan ke kami. Kemudian fotokopi SPPT pajak, okay. Tahun berjalan tahun 2018. Fotokopi KTP dan KK. Nah, kalau misalnya tadi ada pembagian hak bersama, ada waris, tolong lengkapi dengan surat keterangan waris. Kalau itu dibagi waris, silakan dibuatkan surat pernyataan pembagian.